يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم. Nah, kesan saya terhadap ini lembaga ASI ini, jadi lembaga ini membuat edukasi yang sangat bagus. Tepuk tangan semuanya untuk lembaga ASI. Nah, dari Birrul Walidain ini kita banyak mengambil manfaat tentang menghormati terhadap dua orang tua. Nah itu apa namanya kesan saya yang pertama terhadap lembaga ini. Semoga lembaga ini bisa membuat seminar-seminar selanjutnya dan membuat seminar yang bermanfaat lagi untuk semua umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesan saya, program ini benar-benar sangat berkesan bagi saya karena program ini sangat bermanfaat bagi remaja-remaja di Indonesia. Ada banyak ilmu juga yang bisa kita dapatkan dari sini dan juga banyak pengalamannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat bersyukur mampu hadir di kegiatan ELSI, yang di mana ELSI ini sangat-sangat menebar inspirasi untuk kita para kaum milenials. Dan harapannya semoga ELSI nanti kedepannya terus menebar inspirasi dan manfaat untuk umat dan untuk kita semua, untuk selaku kaum milenials. Terima kasih. Pendapat saya tentang kegiatan ELSI ini bagus ya, bergerak dari dakwah terutama buat remaja-remaja ini yang memang di zaman seperti ini tuh udah pada jauh dari agama. Nah, semoga di tempat ini adalah tempat terbaik untuk kita berubah diri menjadi lebih baik lagi. Tempat saya menjadi lebih baik, tempat kalian menjadi lebih baik, dan tempat kita semua menjadi lebih baik. Karena tempat ini menyediakan semua hal yang berguna, baik ilmu, manfaat, dan sebagainya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan dan menyebarkan ilmu yang ada di sini, bahkan menyebarkan program ini agar semuanya dapat berbagi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoni acara hari ini yaitu Stadium General 2 yang bertemakan Birrul Walidain yang diselenggarakan oleh ELSI, menurut saya sebagai anak perantauan emang jauh dari orang tua. Dari acara ini saya bisa merasakan gimana seharusnya kita itu bertindak kepada orang tua kita. Ya, saya sebagai anak harus sadar kalau misalnya ada perbedaan pendapat dengan orang tua, saya yang harus mengalah. Terima kasih ELSI sudah menyadarkan saya kalau misalnya kita sebagai anak emang harus berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pesan dan kesan saya setelah acara ini, yang pertama tuh jadi sadar, alhamdulillah kita yang selama ini terus ketemu sama orang tua, ya jadi bawaannya biasa-biasa aja. Kadang kita ngucapin ibu aku sayang atau apa, itu jarang banget. Apalagi kita anak muda malah ngomong sayangnya malah ke yang lain ya. jadi kesalahan ibunya anak-anak ya. Nah ya, jadi kita sadar alhamdulillah, oh ternyata kita jarang sekali gitu mengucapkan rasa terima kasih, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang tua. Padahal kan yang selama ini apa ngurus kita tuh dia sampai sebesar ini. Untuk pesannya, ELSI semoga bisa semakin jaya, semakin bermanfaat untuk banyak orang, dan insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk lembaga lain. Kesan dan pesan saya terhadap ELSI, kesan saya
Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah karena saya masih diberikan umur bisa mengikuti acara ini. Pertama, rasanya senang sekali bisa ikut acara ini yang untuk kedua kalinya. Karena dengan acara ini saya menambah teman baru, sahabat baru, dan juga menambah ilmu pengetahuan lebih dalam tentang Islam lagi. Yang saya bisa dikatakan masih akhir ilmu. Pesan saya, semoga LSI bisa berkembang sampai ke khususnya sampai Maluku Tenggara. Teman-teman saya ingin sekali untuk belajar agama lebih dalam lagi, dan semoga LSI ini bisa berkembang sampai pelosok-pelosok pedesaan, karena kan banyak sekali anak milenial yang masih ingin belajar agama tapi masih kurang. Kesan-pesan saya ngikutin acara Stadion General di Depok ini, pertama kesan saya asik gitu ya kak, apa namanya, dari awal sampai akhirnya tuh buat audiensnya itu gak menonton. Sama pesan saya, semoga acara ini terus berlanjut karena saya juga baru pertama kali, dan semoga dari lembaga ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan berkembang dan bermanfaat untuk pemuda-pemuda di wilayah Depok ini. Amin ya rabbal alamin.